Salam sejahtera rakyat Malaysia, info hari ini. Tak mengapa jika tak mau dos menggalak, tapi jangan keluar lepak. Sejak beberapa lalu, peningkatan kes harian COVID-19 mencetuskan kebimbangan di kalangan rakyat Malaysia. Apabila hari ini sebanyak 17 kes dicatatkan, perkara itu turut mendapatkan perhatian pelakon Elvera Loy yang mengesah orang ramai mengambil suntikan dos penggalak sekiranya ingin keluar bertemu individu lain. Menerusi perkongsian di Instastory itu, Elvera turut pelik dengan sikap segelintir individu yang tidak percaya dengan jumlah peningkatan kes harian COVID-19. Saya tidak paham mengapa terdapat sesetengah orang tidak percaya dengan nomor kes harian. Sedangkan hampir setiap hari ada sahaja orang di sekeliling saya dijangkiti. Sepertinya, hampir setiap hari saya lihat ada yang disahkan positif atau menjadi kontak rapat, tulisnya. Kata Elvera lagi, pembantu pribadinya turut disahkan positif COVID-19. Baru-baru ini, ujurnya lagi, tidak mengapa jika tidak mau mengambil dos penggalak, tetapi jangan keluar melepak di tempat sesak. Sekiranya pembantu pribadi saya juga dijangkiti ketika jadwal kerja sangat padat, jika Anda menolak dos penggalak tidak mengapa, tapi jangan keluar melepak di tempat yang sesak jika Anda nelepak, tolong ambil suntikan dos penggalak, tulisnya. Sekian info hari ini, terima kasih.